Beginilah suasana pengambilan daging kurban di depan Masjid Baitul Hikmah, Desa Mendalu Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Tidak terlihat desakan warga yang datang guna mengambil daging kurban. Berbeda dengan kebiasaan prosesi pembagian daging kurban yang selalu berdesak-desakan, di Masjid Baitul Hikmah ini, proses penukaran kupon dengan daging kurban terlihat sepi. Warga dengan leluasa menukarkan kupon kurban yang telah dibagikan panitia dengan 1 kg daging. Bahkan anak-anak kecil pun ikut mengambil daging. Silih berganti warga datang tanpa harus berdesak-desakan. Panitia pun tidak terlihat kewalahan dengan kondisi tersebut. Bukan karena kualitas daging yang jelek, melainkan banyak kupon yang disebabkan tidak diambil oleh mahasiswa karena banyak yang pulang kampung. Sebagian besar penduduk di lingkungan Masjid Baitul Hikmah Desa Mendalu Indah ini didominasi oleh mahasiswa. Menurut panitia, jika bungkusan daging kurban tidak habis dibagikan kepada warga, maka akan disalurkan ke daerah lain yang membutuhkan. Tim Liputan Info Jambi TV.